Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Saya Cikgu Juliana dari SMK Agama Putrajaya. Hari ini kita akan sama-sama pelajari bab 8 sudut dan garis matematik tingkatan 1. Kita akan meneroka subtopik 8.2 iaitu garis bersilang. Sebelum kita memulakan pembelajaran pada hari ini, murid-murid boleh bersedia dengan alat tulis, buku catatan dan kalkulator ya. Sebagai rujukan tambahan, anda juga boleh sediakan buku teks matematik tingkatan 1. Murid-murid sudah bersedia? Mari kita lihat standard pembelajaran pada hari ini. Di akhir pembelajaran ini, murid-murid dapat pertama, mengenal pasti, menerangkan dan melukis sudut bertentang bucu dan sudut bersebelahan pada garis bersilang termasuk garis serenjang. Kedua, menentukan nilai sudut yang berkaitan dengan garis bersilang apabila nilai sudut lain diberi. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut yang berkaitan dengan garis bersilang. Sebelum cikgu terangkan dengan lebih lanjut berkenaan topik ini, mari sama-sama tonton video yang telah disediakan bagi memudahkan murid-murid mendapat gambaran kasar tentang pembelajaran kita pada hari ini. Sedikit pengenalan tentang garis bersilang. Mari kita sama-sama saksikan. Apabila kita lihat ada dua garis lurus yang bersilang seperti ini, apa agaknya yang berlaku kepada sudut-sudut yang terbentuk di antara dua garis yang bersilang itu? Pertama, sudut bertentangan bucu, iaitu sudut yang ditandakan dengan warna merah. Kedua, sudut bersebelahan, iaitu sudut yang ditandakan dengan warna hijau. Jom sama-sama kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini dengan lebih mendalam lagi. Ha, bagaimana dengan tayangan video tadi? Kita dapat simpulkan di sini bahawa terdapat dua jenis sudut yang akan terbentuk apabila dua garis lurus bersilang, iaitu sudut bertentang bucu dan sudut bersebelahan. Bagi membolehkan murid-murid faham dengan lebih jelas lagi, mari kita meneroka sudut bertentang bucu. Garis PQ dan RS adalah dua garis lurus yang bersilang pada titik O. Sudut POR ditandakan sebagai sudut A dan sudut SOQ yang ditandakan sebagai sudut B. Kita dapat lihat di sini bahawa bukaan sudut A dan sudut B adalah sama besar. Jadi, sudut A dan B adalah sudut yang bertentang bucu dengan nilai sudut A dan B adalah sama. Begitu juga dengan sudut POS, dilabel dengan huruf C, dan sudut ROQ, dilabel dengan huruf D, juga adalah sudut yang bertentang bucu. Oleh itu, sudut C adalah sama nilainya dengan sudut D. Seterusnya, kita lihat pula sudut bersebelahan. Masih lagi dua garis lurus yang sama, iaitu garis PQ dan garis RS bersilang pada titik O. Daripada persilangan dua garis lurus ini, didapati sudut POR yang dilabel dengan huruf A dan sudut POS yang dilabel dengan huruf C akan membentuk satu garis lurus. Kita tahu bahawa sudut pada satu garis lurus adalah
180 darjah. Jadi, kita boleh katakan di sini bahawa sudut A tambah sudut C bersamaan 180 darjah. Begitu juga sudut B dan sudut D. Jika ditambah, akan menjadikannya sama dengan 180 darjah. Dua sudut yang ditambah menjadi 180 darjah dan membentuk satu garis lurus ini kita namakan sebagai sudut bersebelahan. Perhatikan dengan teliti rajah ini. Murid-murid boleh lihat terdapat kombinasi sudut lain yang juga membentuk sudut bersebelahan, iaitu sudut A dan sudut D. Sudut A ditambah dengan D sama dengan 180 darjah. Selain itu, sudut B juga bersebelahan dengan sudut C. Jadi, sudut B tambah C membentuk 180 darjah. Cikgu harap murid-murid semakin jelas memahami konsep sudut bersebelahan ini. Baiklah, mari cikgu uji kefahaman murid-murid. Apa agaknya akan terjadi jika bukaan sudutnya berubah? Sebagai contoh sekarang, lihat di tangan cikgu ada sebuah rehal. Dari pandangan sisi hadapan, murid-murid dapat lihat terbentuknya dua garis lurus. Perhatikan betul-betul apabila cikgu membuka rehal ini. Kita dapati bukaan sudut akan berubah mengikut pergerakan dua garis lurus yang bersilang ini. Ha, apa yang akan berlaku kepada nilai sudutnya bila dua garis lurus yang bersilang ini bergerak? Adakah nilai sudut yang bertentang lucu akan kekal sama nilainya? Dan adakah hasil tambah dua sudut yang bersebelahan tetap bersamaan dengan 180 darjah? Jom kita buktikan dengan aktiviti penerokaan ini. Satu garis lurus AB dilukis seperti yang dapat murid-murid lihat pada paparan skrin. Garis lurus CD dilukis bersilang dengan garis AB pada titik sepunyanya O. Sudut AOC diukur menggunakan protektor. Berdasarkan ukuran yang tertera, didapati saiz sudut AOC ialah 60 darjah. Sudut yang bertentangan bucu dengan AOC ialah sudut BOD. Mari kita lihat nilai sudutnya. Nilai sudut BOD yang diperolehi juga 60 darjah. Bagaimana pula jika sudut BOD dibesarkan? Dengan menggunakan protektor, didapati sudut baru bagi BOD ialah 140 darjah. Sudut bertentang bucu dengan BOD iaitu sudut AOC juga bernilai 140 darjah. Seterusnya, mari kita teroka sudut bersebelahan pula. Garis lurus AB bersilang dengan garis BC pada titik sepunya O. Sudut bersebelahan yang mempunyai titik sepunya yang sama iaitu O dan garis bersebelahan yang sama iaitu CO ialah sudut AOC dan sudut BOC. Nilai sudut AOC ialah 60 darjah. Manakala nilai bagi sudut bersebelahan bagi AOC iaitu BOC ialah 120 darjah. Hasil tambah kedua-dua sudut ini menghasilkan nilai 180 darjah.
Bagaimana pula jika dua garis lurus dilukis berserenjang antara satu sama lain? Ia berdasarkan nilai sudut yang tertera, sudut AOC, BOC, BOD dan AOD ialah 90 darjah. Ini menunjukkan garisan ini ialah garis serenjang. Ha, senang kan? Daripada aktiviti penerokaan tadi, kita dapat lihat pembuktian yang jelas melalui bacaan nilai-nilai sudut pada garis bersilang dengan protektor. Jadi, cikgu harap murid-murid dapat ingat betul-betul tiga perkara ini. Pertama, sudut bertentang bucu nilainya sama. Kedua, sudut bersebelahan hasil tambah dua sudutnya mesti bersamaan 180 darjah. Dan yang ketiga, garis lurus yang bersilang pada 90 darjah kita panggil sebagai garis berserenjang. Baiklah, kita teruskan lagi dengan beberapa contoh. Contoh pertama ini adalah menunjukkan sepasang tali biru yang terikat pada sebuah beg dan membentuk dua garis lurus yang bersilang. Nyatakan nama sudut yang terbentuk pada sudut yang dilabel dengan X dan Y. Cuba beritahu cikgu jawapannya. Tepat sekali. Sudut X dan Y membentuk sudut bertentang bucu. Lihat contoh dua pula. Terdapat dua buah topeng muka yang diletakkan secara bersilang di antara satu sama lain. Kita dapat lihat juga terdapat sudut-sudut yang telah dilabel dengan X, Y dan Z. Soalan minta murid-murid namakan sudut bertentang bucu dan juga sudut bersebelahan pada garis bersilang itu. Dapatkah anda berikan nama sudut tersebut? Kita mulakan dengan sudut bertentang bucu. Betul! Sudut X dan sudut Y. Bagaimana pula dengan soalan B? Ya, tepat sekali. Terdapat dua pasangan sudut bersebelahan di sini, iaitu sudut X dan Z serta sudut Y dan Z. Jom kita masuk ke bahagian seterusnya yang melibatkan pengiraan. Pada bahagian ini, murid-murid akan menentukan nilai sudut pada garis bersilang apabila nilai sudut lain diberi. Rajah menunjukkan tiga garis lurus ABCD, RBS, SCT dan CU. Soalan minta murid-murid untuk mencari nilai X, Y dan juga Z. Murid-murid jangan risau dengan pelbagai bentuk rajah yang mungkin ditanya. Lihat sahaja kedudukan sudut-sudut yang ditanda pada rajah. Mari cikgu bimbing murid-murid untuk mengira jawapannya. Untuk mencari nilai sudut X, didapati sudut X dan sudut ABS yang ditandakan sebagai 125 darjah merupakan sudut bersebelahan. Jadi, murid-murid boleh tulis X tambah dengan 125 darjah bersamaan 180 darjah. Jadi, untuk mencari nilai X 180 darjah perlu ditolakkan dengan 125 darjah. Berapakah nilai yang murid-murid dapat apabila menekan kalkulator? Betul. Tepat kiraannya. Jawapannya ialah 55 darjah.
kita lihat pula bagaimana untuk mendapatkan nilai bagi sudut Y. Dalam rajah didapati sudut Y dan sudut BCS yang ditandakan dengan nilai 52 darjah merupakan sudut yang bertentang bucu, di mana nilainya adalah sama. Jadi, mari sebutkan dengan kuat jawapannya. Ya, 52 darjah. Terakhir, kita cuba dapatkan nilai Z. Didapati garis CU berserenjang dengan garis ABCD. Maka sudut pada garis bersilang itu adalah 90 darjah. Kita tuliskan Z tambah 52 darjah sama dengan 90 darjah. Teruskan pengiraan langkah demi langkah. Apa jawapannya? Z sama dengan 38 darjah. Cubaan yang bagus. Tahniah. Kita lihat pula suatu contoh, iaitu jam dinding. Terdapat tiga jarum pada jam dinding, iaitu jarum jam, jarum minit dan jarum saat. Kedudukan jarum-jarum ini telah membentuk dua garis lurus yang bersilang pada suatu titik. Soalan meminta murid-murid untuk tentukan nilai X seperti yang telah dilabel pada rajah. Mari kita bincangkan penyelesaiannya. Di sini terdapat sudut bersebelahan. Murid-murid boleh mulakan langkah dengan menulis X tambah 18 darjah bersamaan 180 darjah. Jadikan X perkara rumus. Oleh itu, X sama dengan 180 darjah tolak 18 darjah. Maka jawapannya ialah 162 darjah. Kita teruskan dengan contoh terakhir melibatkan ampaian baju. Besi-besi pada ampaian ini membentuk beberapa garis lurus yang bersilang. Beberapa nilai sudut telah dinyatakan seperti yang anda dapat lihat pada paparan skrin. Cari nilai A dan B. Mari kita lihat jawapannya. Nilai A boleh kita dapat secara terus daripada rajah, iaitu 52 darjah. Nilai sudutnya sama kerana ia adalah sudut bertentang bucu. Bagaimana pula dengan nilai sudut B? Sudut B tambah 102 darjah sama dengan 180 darjah kerana ianya merupakan sudut bersebelahan. Tolakkan 102 darjah daripada 180 darjah untuk mendapatkan nilai B. Maka jawapannya ialah 78 darjah. Begitulah tadi beberapa contoh melibatkan penentuan nilai sudut pada garis bersilang. Cikgu harap murid-murid semakin jelas dan faham setiap contoh yang telah ditunjukkan tadi. Ingat lagi tak? Di awal bab ini, kita telah belajar pelbagai jenis sudut. Antaranya, sudut pelengkap, sudut penggenap, sudut konjugat, sudut bertentang bucu dan sudut bersebelahan. Kita akan gunakan kesemua sudut ini untuk menyelesaikan masalah, iaitu mencari nilai yang tidak diketahui. Contoh pertama untuk penyelesaian masalah ini. Diberi maklumat bahawa garis AOD dan COD ialah dua garis lurus yang bersilang. Cari nilai X dan Y. Jom kita selesaikan bersama-sama. Sudut AOC dan BOD adalah sudut bertentang bucu. Jadi,
X tambah 60 darjah mesti ditulis bersamaan dengan 72 darjah. Dengan menekan kalkulator, kita dapati jawapannya ialah X sama dengan 12 darjah. Seterusnya, kita hendak mencari nilai Y pula. Garis AOB ialah suatu garis lurus dengan sudut 180 darjah. Jadi, Y tambah Y tambah 72 darjah sama dengan 180 darjah, yang merupakan sudut penggenap. Kita selesaikan satu persatu seperti ini. Dan kita akan dapat jawapannya 54 darjah. Kita masuk kepada contoh kedua. Murid-murid pernah makan pizza, kan? Baiklah, rajah menunjukkan pizza yang dipotong dengan saiz yang sama besar. Sebahagian pizza ini telah pun dimakan oleh Wani. Terdapat dua garis lurus iaitu PR dan AB yang bersilang pada titik O. Diberi juga nilai sudut AOP ialah 45 darjah. Wani ingin memberikan tiga potongan pizza kepada kawannya Shu. Soalannya ialah, kira jumlah sudut bagi ketiga-tiga potongan pizza yang diterima oleh Shu. Mari kita sama-sama bincangkan pengiraannya. Andaikan sudut bagi satu potongan pizza adalah bersamaan dengan X darjah. Diberi bahawa sudut AOP adalah sama dengan X yang bersamaan dengan 45 darjah. 3 keping pizza bermakna 3X sama dengan 3 darab 45 darjah. Dan jawapannya ialah 135 darjah. Demikian tadi dua contoh soalan melibatkan penyelesaian masalah berkaitan bab yang kita pelajari hari ini, iaitu garis bersilang. Murid-murid dapat faham dengan jelas, kan? Baiklah, mari kita uji kefahaman murid-murid dengan soalan latihan pengukuhan. Kali ini, cikgu benar-benar harap agar murid-murid dapat cuba mengira bersama-sama cikgu dan menyebutkan jawapannya dengan yakin dan kuat. Tanpa berlengah lagi, jom kita mulakan. Murid-murid boleh lihat soalan pertama pada paparan skrin. Baca soalan dan perhatikan rajah dengan teliti. Diberi POQ, ROS dan TOU ialah tiga garis lurus yang bersilang. Cari nilai bagi sudut SOT. Untuk menyelesaikan soalan seperti ini, kita dapat lihat bahawa tiada satu pun nilai sudut yang telah sedia diberikan dalam soalan. Jadi, bagaimana untuk menyelesaikannya? Cari nilai Y. Penyelesaian untuk soalan ini adalah pelbagai, bergantung kepada pilihan kombinasi sudut penggenap yang dipilih. Sebagai contoh, cikgu memilih sudut UOR, ROP dan POT sebagai sudut yang akan membentuk sudut penggenap. Sudut ROP yang tidak ditanda dengan sebarang sudut merupakan sudut bertentang bucu dengan sudut SOQ, iaitu 2Y. Maka sudut penggenap yang terbentuk adalah 2Y tambah 5Y tambah 5Y sama dengan 180 darjah. Iaitu 12Y sama dengan 180 darjah. Untuk mencari nilai Y, 180 darjah perlu dibahagikan dengan 12.
bacakan jawapan yang tertera pada kalkulator masing-masing. Bagus, 15 darjah jawapannya. Sekarang, kita cari pula nilai sudut SOT yang merupakan sudut bertentang bucu dengan sudut ROU. Oleh itu, SOT sama dengan ROU iaitu 5Y. Jadi, jawapan yang murid-murid dapat tadi perlu didarabkan dengan 5. Berapa jawapannya? Ya, sudut SOT ialah 75 darjah. Nampaknya, murid-murid dapat menjawab dengan baik semua soalan yang diberikan. Baiklah murid-murid, sampai di sini sahaja pembelajaran bersama cikgu hari ini. Kesimpulannya, kita telah belajar untuk mengenal pasti sudut bertentang bucu dan sudut bersebelahan pada garis bersilang termasuk garis serenjang. Kita juga dapat menentukan nilai sudut yang berkaitan dengan garis bersilang apabila nilai sudut lain diberi, serta menyelesaikan masalah berkaitan dengan garis bersilang. Untuk memastikan anda benar-benar faham apa yang telah kita pelajari pada hari ini, pastikan anda membuat latihan dalam buku teks yang diberikan oleh guru anda. Dengan ini, cikgu akhiri sesi kita pada kali ini. Terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.